bertempat di kantor pemerintahan Kecamatan Cipeuneuwi Kabupaten Bandung Barat Kamis 23 April 2020 telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dini bantuan sosial Provinsi Jawa Barat untuk warga masyarakat terkena dampak virus corona sesuai dengan perintah Gubernur Jawa Barat. Bantuan tersebut betul-betul harus bermanfaat dan tepat sasaran kepada warga masyarakat yang terdampak corona. Dengan adanya bantuan tersebut, mudah-mudahan warga masyarakat yang terkena dampak tersebut bisa mengurangi bebannya. Sambil memberikan bantuan-bantuan tersebut, kami memberikan sosialisasi, karena bukan apa-apa. Masyarakat Cipeuneuwi kan banyak, yang tidak terbagikan hanya sebagian kecil, tapi berkat sosialisasi staf kami, dan kami langsung terjun ke lapangan. Alhamdulillah, Kecamatan Cipeuneuwi aman, kondusif, dan terkendali. Terus datanya Pak, itu Pak, kalau boleh saya tahu, mungkin dari mana Pak itu? Datanya, saya melibatkan RT, RW, sampai tingkat desa. Terus jumlah total mungkin Bapak tahu berapa mungkin yang diusulkan, sementara kan yang menerima itu kan hanya sebagian kecil saja mungkin Pak. Kebetulan yang kami usulkan berdasarkan data dari RT RW, kalau kita berbicara usulan banyak Pak, tapi melihat daripada keadaan dan anggaran berangkali, alhamdulillah walaupun kecil tapi bisa diterima dengan tidak hal-hal yang kami harapkan. Terus mungkin harapan-harapan Pak Camat mungkin memberikan pemahamannya kepada masyarakat ini kan masih kena lama ya Pak ya, gitu ya. Banyak batu-batu masih kena banyak, masih banyak gitu banyak. Mungkin harapan-harapannya kepada masyarakat gimana Pak? Intinya kami mengadakan sosialisasi itu terhadap masyarakat memberi pengertian-pengertian. Sifatnya pengertian secara persuasif, door to door atau gimana? Door to door. Camat Cipeuneuwi Heri Kemaludin SIP menyampaikan dan berpesan kepada seluruh warga masyarakat agar tetap waspada terutama dalam mengantisipasi virus corona. Tentunya juga camat menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa walaupun dalam keadaan situasi yang berubahnya corona, mudah-mudahan warga masyarakat bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan mari kita sama-sama berdoa agar virus corona ini segera hengkang dari tanah air kita. Dari Cipeuneuwi Kabupaten Bandung Barat, Hatim Kontributor Berita 7 melaporkan.